prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Saat ini, program studi pendidikan biologi UHAMKA telah memiliki berbagai sarana-prasarana yang lengkap dan memadai, baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Dalam mewujudkan proses pembelajaran yang nyaman, efektif, dan kondusif di kelas, pendidikan biologi UHAMKA telah memiliki smart classroom yang representatif dan modern. Setiap ruang kelas telah dilengkapi dengan smart board multifungsi, air conditioner, jaringan internet nirkabel, dan LCD. Untuk menunjang kegiatan praktikum, pendidikan biologi UHAMKA telah memiliki 3 ruang laboratorium biologi yang dapat memfasilitasi mata kuliah berbasis praktek, seperti struktur dan fisiologi hewan, struktur dan fisiologi tumbuhan, tumbuhan vaskuler dan non-vaskuler, vertebrata dan avertebrata, mikrobiologi, mikroteknik, biokimia, genetika dasar, dan peralatan lapangan untuk kegiatan praktek ekologi dan kuliah lapangan. Pendidikan biologi UHAMKA juga memiliki 2 buah greenhouse dengan sistem vertigasi dan tata ruang yang baik. Greenhouse ini juga digunakan untuk kegiatan praktikum dan pendalaman minat keilmuan lainnya, seperti hidroponik, aquascape, aquaponik, dan vertikultur untuk melatih keterampilan budidaya tanaman dan menumbuhkan jiwa entrepreneurship mahasiswa. Sarana penting lainnya adalah perpustakaan yang nyaman dan lengkap. Adanya open public access katalog pada sistem jaringan perpustakaan UHAMKA memungkinkan mahasiswa melakukan penelusuran digital sumber-sumber belajar dan referensi dengan mudah. Selain itu, perpustakaan UHAMKA juga telah melanggan database online seperti ProQuest, EBSCO, dan Oxford University Journals. Dalam menunjang pembelajaran dan pelayanan mahasiswa, pendidikan biologi UHAMKA melaksanakan kegiatan berbasis IT. Laboratorium ICT FKIP UHAMKA telah dilengkapi jaringan internet berkecepatan tinggi dan jaringan nirkabel di berbagai sudut ruang untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Sistem pelayanan dan manajemen pembelajaran berbasis IT diwujudkan melalui UHAMKA Mobile, Sistem Bimbingan Akademik atau SIBAK, Online Learning UHAMKA atau OLU, Sistem Layanan Akademik, dan layanan administrasi lainnya. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik dan non-akademik lainnya antara lain, ruang dosen yang dilengkapi ruang rapat dan bimbingan akademis, ruang diskusi untuk mahasiswa, geraha mahasiswa untuk organisasi kemahasiswaan, rusunawa atau asrama mahasiswa sebagai tempat pembinaan kader persyarikatan, Masjid Darul Ulum untuk sarana beribadah dan keagamaan, Poliklinik UHAMKA, gedung olahraga, dan tempat parkir kendaraan yang luas. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang representatif dan memadai, pendidikan biologi UHAMKA meyakini dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan profesional dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan program studi pendidikan biologi UHAMKA.